begitu. Kapan waktunya saya kira gantinya makanya bisa menentukan. Jadi terserah mereka. Menurut saya biarkan prosesnya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Om Roy, gimana ya. Kemarin Natalnya seperti apa? Natal luar biasa tahun ini. Saya dapat kado banyak. Anak-anak hampir seluruhnya datang bersama anak-anak dan cucu saya. Sebuah peristiwa Natal yang walaupun di luarnya sepi karena memang pandemi, tapi tahun ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Om, 2021 kabarnya mau mantun loh. Enggak lah, belum lah. Ini kan gading baru PDKT, baru butuh waktu, saya kira butuh waktu. Apakah ya, saya nggak tahu, tapi saya kira butuh waktu ya gading ya. Tapi sudah dikenalkan Om dan gimana Om? Belum dikenalkan. Baru pengakuan gading aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini. Itu pengakuan gading. Mungkin juga sudah dekat Om? Loh, saya nggak tahu. Om melihat mungkin gading sendiri ini mungkin sudah ada menemukan tambatan hati. Sudah atau membuka sudah diri lah. Iya, saya lihat dia baru bahagia, baru ceria kembali. Ya mudah-mudahan gading bisa move on, bisa menemukan kebahagiaannya lagi. Mungkin ada curhatan Om dari gadingnya sendiri nih, karena ya saya membuka hati atau seperti apa dekat Om sendiri. Enggak. Minta wejangan gitu sama Om. Enggak. Gading lebih bisa. Mungkin gading lebih jago dari saya. Sosok Karen sendiri Om, di mata Om dan keluarga seperti apa? Saya belum pernah ketemu, tapi kalau lihat fotonya cantik banget. Ya itu aja, baru tadi. Pertemuannya seperti apa mungkin Om sama Mas Gading mungkin sempat bercerita? Iya, saya nggak tahu pertemuannya kapan. Tapi kalau tanggal lahir ya kebetulan sama. 8 Mei, cuma beda 18 tahun. Tapi mengagetkan, memang harinya sama, tanggalnya sama. Om, dengan status sendiri Om, sama-sama sudah pernah mengalami kegagalan. Antara Karen juga pernah gagal, Gading pernah gagal. Om, gagal itu kan sebuah proses mendewasakan diri. Gagal itu ada dua jenis. Gagal yang membangkitkan kita untuk bangkit, gagal yang memberi pelajaran kita untuk belajar, ada gagal yang memang gagal yang merusak kehidupan kita. Jadi saya akan memilih gagal yang pertama. Gagal itu memberikan pelajaran kita untuk bangkit lagi. Dan saya kira Gading sama Karen juga begitu. Om, kabarnya juga jadi Om, karena si Gading pernah bilang perempuan yang dekat sama dirinya kalau memang serius dan akan jadi itu akan diperkenalkan sama Gempi. Nah ini sudah diperkenalkan Om sama Gempi. Berarti ini maksud yang jadi. Iya. Iya. Kan tidak hanya pihak Gading, ada pihak Karen, ada pihak keluarganya, ada banyak. Saya kira banyak unsur atau banyak yang harus mereka jalin bersama. Saya kira sekali lagi menurut saya butuh waktu untuk penyesuaian. Berarti nggak mau buru-buru ya Om ya, bisa dibilang dari sisi keluarga, dari sisi orang tua tidak mau terburu-buru. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Kapan waktunya saya kira gadingnya makanya bisa menentukan. Jadi terserah mereka. Menurut saya biarkan prosesnya berjalan dan yang terbaik yang mereka pilih. Kemarin Gading membawa Gempi. Oh iya, Gempi datang, saya dikasih bawa makanan banyak mereka. Luar biasa, Gempi udah besar, tambah cantik, tambah pinter. Luar biasa. Kali ini Mas Gading juga lagi liburan bareng Gempi, mungkin sama Karen juga. Yang saya tahu dia liburan ke Bali, tapi dengan siapa saya nggak tahu. Karena dia nggak bilang liburan dengan siapa. Baik, tapi ke Balinya iya. Menghabiskan tahun baru di sana mungkin Om? Iya, tahun baru di sana. Sekalian foto priwet kabarnya Om? Sekalian foto priwet kabarnya? Enggak lah, belum. Saya kira enggak secepat itu. Kemarin kasih kado apa untuk Gempi? Om dapat kado ada apa? Oh, saya dapat kado. Ah, ini kaos nih. Dari salah satu anak saya. Ada 7-8
kado buat saya. Kami ini saya begitu banyak kado buat saya. Luar biasa. Oke, okay. Terima kasih Om. Terima kasih ya semua. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.